Jembatan Francis Scott Key di Baltimore runtuh setelah ditabrak kapal besar pada Selasa 26 Maret 2024 dini hari. Kabar itu mengutip Al Mayadin pada Selasa 26 Maret 2024. Menurut pemberitaan media, kapal itu adalah kapal kargo. Kapal tersebut bertabrakan dengan jembatan sekira pukul 01.30 waktu setempat sebelum terbakar dan tenggelam saat kendaraan melintasi jembatan. Laporan lokal menunjukkan bahwa sejumlah orang terdampar di Sungai Patapsco setelah kecelakaan tersebut. Otoritas Transportasi Maryland telah mengkonfirmasi insiden di jembatan Francis Scott Key dan menyatakan bahwa lalu lintas dialihkan. Selain itu, penjaga pantai Amerika Serikat telah mengkonfirmasi tabrakan tersebut, tapi belum memberikan rincian tambahan. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan jembatan ambruk setelah ditabrak kapal. Sebatas informasi akhir, sejauh ini jumlah korban masih belum dijelaskan secara rinci. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.